Sampai hari ini selama aku jerawatan, ada satu jenis jerawat yang aku benci banget banget banget. Tahu nggak yang mendem di dalam terus nggak ada matanya gitu, itu sumpah sakitnya tuh kayak ih, itu suka munculnya tuh di situ-situ mulu gitu loh. Ngerti gak sih, kayak bener-bener nyusahin. Pertama, dia tuh makan waktu lama banget untuk ngempes atau hilangnya. Kedua, bekasnya tuh susah banget hilang. Kalau misalkan ada yang suka nanya, kok jerawatnya gak hilang-hilang? Ya gimana jenisnya dulu? Kemarin ada lagi itu jerawat, tapi sudah kempes di mana areanya, Ving, di sini. Kalian perhatiin karena dia bener-bener tinggal bekasnya aja. Kalian percaya nggak kalau ini aku cuma pakai total jerawat doang? Aku bakal lihat dari hari pertama sampai ke hari keempat, itu bener-bener aku pakai tiap hari. Produknya bener-bener aku cobain 4 kali, tapi bener-bener langsung kempes, guys. Anehnya ya, biasanya bekas jerawat tuh kan cenat-cenat gitu, tapi ini enggak. Jadi pas ada bagian luka dari jerawat yang udah keluarnya tuh, dia nggak ada perih gitu di kulitnya. Jujur dulu aku nggak percaya kalau ada acne spot treatment yang dia bisa ngatasin jerawat batuk kayak gitu. Tapi ternyata aku menemukan dia, guys. Catat ya, ini produk baru sebenarnya. Ini dari Lumes Skincare Acne Spot Treatment. Ini si kecil-kecil cabe rawit. Acne Spot ini emang diperuntukkan untuk ngebunuh si bakteri di bagian jerawat kamu, tapi selain itu dia juga nge-calming sama nge-moisturize juga. Jadi selama pemakaian produk ini, jujur aku suka banget. Rate dari aku berapa? 10/10.